Pemirsa Galeri Sepak Bola Indonesia, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Susi Bong, yaitu Senior Brand Manager Clear Indonesia. Apa kabar Ibu? Baik, selamat siang. Baik. Ibu, apa yang ingin disampaikan oleh Clear melalui program ini? Clear berharap melalui gerakan Ayo Indonesia Bisa ini bisa mewujudkan dukungan nyata yang sudah dikumpulkan oleh seluruh masyarakat pecinta bola Indonesia untuk kemajuan sepak bola Indonesia itu sendiri. Ibu, yang terakhir, apa harapan dari Clear dengan diadakannya gerakan Ayo Indonesia Bisa ini dan juga training camp yang diadakan hari ini? Kita berharap melalui gerakan Ayo Indonesia Bisa ini, masyarakat untuk selalu mendukung sepak bola Indonesia. Melalui training camp Clear Ayo Indonesia Bisa, kita berharap kita bisa berbagi pengalaman dan bertukar pikiran bersama dengan tim pelatih dari Manchester United Soccer School agar para pemain sepak bola Indonesia lebih siap untuk bertanding di kemudian hari. Mudah-mudahan semua harapannya ini bisa terwujud dan juga memajukan sepak bola Indonesia tentunya. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga pemirsa Galeri Sepak Bola Indonesia untuk hari ini. Saya Anandita pamit, kita ketemu lagi minggu depan Sabtu dan Minggu 12.45 hanya di Trans 7. Semakin siap bertanding berkat dukunganmu, Ayo Indonesia Bisa. Indonesia Bisa. Tahun 2013 adalah tahun kebangkitan persepakbolaan nasional. Walau tidak diiringi prestasi di tingkat senior yang kalah dari Cina dan Irak di Prapiala Asia. Namun tahun ini di tingkat junior kita berbicara banyak. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia memang bisa. Berawal dari semangat optimis itu, Clear sebagai sampo pria nomor satu di dunia tetap memenuhi komitmennya untuk mendukung persepakbolaan nasional. Semua dimulai sejak acara launching gerakan Ayo Indonesia Bisa, tanggal 6 September 2 bulan lalu. Sebuah gerakan nyata yang menargetkan 24 juta dukungan dari pencinta sepak bola Indonesia. Dukungan yang bisa mendatangkan pelatih klub besar tanah Britania, Manchester United. Pertanggal 31 Oktober 2013 lalu, saat ditutupnya dukungan bagi sepak bola Indonesia lewat www.ayoindonesiabisa.com, Clear berhasil mengumpulkan lebih dari 26 juta dukungan. Sesuai dengan komitmennya 11 November lalu, Clear lewat gerakan Ayo Indonesia Bisa akhirnya mendatangkan tim pelatih Manchester United Soccer School dan legenda MU Dwight York. Mereka didatangkan untuk memberikan ilmu pada insan-insan di sepak bola Indonesia. Clear berharap dengan kedatangan tim kepelatihan dari Manchester United Soccer School dan juga sang legend Manchester United Dwight York, mereka dapat memberikan ilmu dan juga berbagi pengalaman kepada semua peserta training camp dari Clear Ayo Indonesia Bisa ini sendiri. Selama lebih dari seminggu, serangkaian acara lain juga diselenggarakan Clear. Salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi pendukung setia tim sepak bola Indonesia juga supporter setia MU untuk bermain bersama sang legenda pencetak treble winner. Dalam acara itu, Dwight York bermain di satu rumput bersama puluhan supporter Garuda, juga beberapa trainer dari berbagai sekolah sepak bola di Jakarta. Pelatih Garuda muda kita, Indra Safri, juga sangat mendukung program Ayo Indonesia Bisa ini. Baginya, gerakan ini adalah gerakan konkret yang memang sejalan dengan visi dan misinya selama ini bagi persepakbolaan Indonesia. Puncak acara tentu adalah saat tim pelatih MU Soccer School dan Dwight York berbagi ilmu pada tim sepak bola Indonesia di Jakarta. Andik Firmansyah dan kawan-kawan mendapatkan bekal ilmu yang berharga untuk bisa beraksi nanti. Saya merasa sangat senang serta rasa percaya diri semakin besar untuk terus berjuang. Saya merasakan ini adalah bentuk dukungan dan kepercayaan kepada pemain sepak bola Indonesia. Komitmen Clear dalam mendulang gerakan Ayo Indonesia Bisa jadi gerakan yang membangun bagi tim sepak bola Indonesia. Kedatangan pelatih MU Soccer School dan Dwight yang menularkan ilmu mereka adalah bukti akan komitmen Clear pun jadi harapan baru bagi sepak bola tanah air. Semakin setiap bertanding berkat dukunganmu. Ayo Indonesia Bisa.
Thank you.